ya definisi thoriqoh secara keilmuan, ya secara keilmuan. Thoriqoh adalah disiplin ilmu tersendiri yang mengolah hati agar menjadi ihsan. Keilmuan ya. Tapi kalau artinya thoriqoh ya jalan, metode, manhaj. Ya jalan, metode, cara. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap sahabat punya manhaj sendiri, sahabat punya cara sendiri. Beda antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Enggak bisa disamakan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu thoriqohnya banyak sedekah. Sama banyak baca Al-Qur'an. Sayyidina Utsman itu satu hari khatam Al-Qur'an satu kali, salat malam satu rakaat witirnya khatam Al-Qur'an. Sahabat yang lain enggak seperti itu. Ya yang lain enggak seperti itu. Ini thoriqohnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan kalau pagi kerja keras. Ya, duitnya banyak dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita thoriqohnya redok enggak jelas. Malam tahajud, siang tidur. Terus melarat miskin. Enggak ada semangat cari duit, enggak kerja. Ini kok Sayyidina Utsman enggak? Malam tahajud, pagi sudah kerja, duitnya banyak di dum-dum. Kalau kita enggak, malam kita sholat ya minta duit. Sholatnya itu minta duit. Allahumma ya Allah, beri rezeki ya Allah. Urusannya dunia semua. Jadi tengah malam tuh ngetuk langit bab dunia, bukan bab akhirat. Ya, sementara ulama dulu ngetuk langit nangis urusan akhirat. Dunia mereka enggak bahas, pagi cari. Ya pagi cari, ikhtiar, kerja dan lain sebagainya. Duitnya apa? Banyak. Kemudian ditum-tum. Malamnya nangis lagi, ya Allah, menganggap ini kenapa cari dunia gitu kan. Lupa ya Allah, ini nangis. Kalau kita meleknya saja nyari dunia. Jadi beda enggak? Ya bedanya luar biasa. Karena itu ikhwani rahimakumullah, nanti dengan kumpul tahu. Ini kan dengan seperti ini kan jadi paham tuh. Oh ternyata tahajud kita dengan tahajudnya para wali jauh berbeda. Baru bangunnya aja niatnya sudah beda. Makanya mereka kalau terbit matahari nangis. Yuk malamnya selesai, pagi ketemu dunia lagi. Kalau kita kan yes ayo ke pasar, malam selesai. Senang meninggalkan malam. Beda ya, bedanya luar biasa.